Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman para pecinta tanaman buah, khususnya para pecinta tanaman buah dalam pot. Malam hari ini saya melihat tanaman buah yang ada di depan rumah. Alhamdulillah malam ini hujan sangat lebat dan sekarang sudah berhenti, jadi kita bisa melihat tanaman buah kelengkeng. Tanaman kelengkeng ini ditanam di halaman rumah dan saat ini kelengkeng ini sedang berbuah. Bisa kita lihat buahnya lumayan lebat. Untuk batang tanaman kelengkeng ini sangat masih kecil, tapi sudah berkali-kali berbuah. Untuk jenis kelengkeng ini yang kita tanam di halaman, yaitu jenis kelengkeng pimpong, di mana kelengkeng pimpong ini memiliki rasa yang sangat manis. Dan bentuk buahnya itu besar, hampir sebesar bola pingpong. Nih kita lihat tanaman batang pokoknya sangat kecil. Dan untuk tingginya ini kurang lebih baru 2 meteran dari pohon pokoknya itu. Jadi sangat bagus untuk tanaman kelengkeng ini ditanam di halaman rumah. Untuk kelengkeng itu berbagai jenis varietas. Ada kelengkeng mata lada, kelengkeng pimpong, aroma durian, dan masih banyak lagi. Nah, untuk buah kelengkeng ini sangat banyak yang menyukai, terutama ya anak-anak, bahkan orang dewasa pun sangat suka dengan buah yang satu ini. Jadi jangan lupa teman-teman manfaatkan pekarangan rumahnya dengan menanam tanaman bunga. Menanam tanaman buah di halaman rumah supaya kita bisa menikmati sensasi memanen buah sendiri. Terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.